Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus. Kali ini kita akan buka sesuatu yang spesial ya, yaitu Prismatic Growth Box. Ini jujur gue dapetnya juga sulit, tapi ya cuma satu sih. Gue rencana emang kemarin mau tiga ya, mau tiga-tiganya, tapi gue juga gak tahu. Ini masih segel, gue juga gak tahu ini isinya apa. Orang bisa tahu dia sliver, oblique, atau ini gue juga nggak tahu dari mana. Ya, gue juga random, jadi gue nggak tahu apa isinya. Oke, kalau ditanya apa yang gue harapin dari sini, sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma satu ya, blue eyes. Ya, tapi kita kan nggak tahu isinya apa. Tapi gue juga apapun isinya, gue terima aja. Yang pasti di sini box ini isinya bagus-bagus. Maksudnya bagus-bagus itu ada kayak sleeve-nya, ada kayak semacam yang buat pajangannya itu ya. Tapi itu yang spesial dari Konami juga. Jadi banyaklah yang gua mau. Oke, langsung aja kita buka box-nya. Gua takut merusak box, sabar ya. Oke, sudah satu box, box oblique ya guys. Ini boxnya keren banget sih. Kalau kalian lihat, ini emang keren sekali. Wah, gila. Oke, ini kotaknya kosong ya. Bisa. Ini keren banget sih kotaknya. Dia ada obliques, ada sliver, sama ada ra, ada tiga. Oke, kita pakai obliques. And let's go, kita buka. Oke, isinya satu pack, satu bundel gini ya. Dapat kartu obliques ya, 5 pack. Sama ini nih, ini yang gua apa ya, yang gua ini sih, yang gua pengen banget di box ini. Apa yang, oh ini how to use ini. Oh ini ada double sleeve nya pinggirannya ada ini ya, ada kayak motifnya, coraknya juga nggak terlalu jelas, tapi ya itu ada motifnya. Oke, ada sleeve nya sleeve obliques, mantap ya. Oke, okay. Dan ini ini oke, ini ada ininya ya, kayak emboss Yu-Gi-Oh, official Yu-Gi-Oh card game monster. Ini ada kayak oke, seingat gue ini buat standingnya ya, kalau nggak salah dia buat standing. Tercobalah kita gimana cara pakainya, gue juga nggak tahu. Oke, kita coba di akhir video, gue akan rakit. Oke, langsung aja, ini dua ya, dua. Dan ini satu pack, yang penting ini. Kalau dari yang gua tonton di YouTube sih ya, yang punya orang-orang itu 5 pack ini. Ini guys, masih legal ya. Obelix. 5 pack ini ada satu yang kayak macam ultimate gitu ya. Gua tahu nama UR atau apa namanya di sini. Tapi dia keren banget. Salah satu dari 5 booster ini. Oke, langsung aja kita buka untuk booster pertama. Bukan berarti cuma satu doang bagus. Gua melihat semua rarity-nya sih keren banget, jadi tidak masalah mau kayak gini. Ini rarity yang biasanya, anggaplah ini rare ya. Dia ada kayak pony grip-pony gitu, hero grip.
Epone grip hero grip keren sih. Relinquish ya, tribute burial ya. Kalau gue nggak ada, nggak tahu nih kartu baru. PKB limited god block dan wah kartu baru nih kayaknya super sliver juga. Nah bedanya kalau yang biasa ya, kalau yang ini kan dia kayak UR ya, ultra gambar foil, terus dia juga ada kayak hero grip gitu. Nice. Soalnya ini gue pakai gunting, kenapa? Karena ininya agak keras, jadi gue takut. Oke, neutron blast, kayak neutron blast, microphase, temple apa yang belum? Zold, dan oke. Keren guys, bukan kartu baru jadi tidak asing ya kalian ya, yang udah sering lihat gua buka booster harusnya yang dia tahu. Oke, okay. Exodia Incarnate Fusion atau Masou dan masih biasa guys. Oh, blue eyes apa ini? Ya, oke lah, kartu baru. Oke, tinggal sisa 2 booster. Gold Sarcophagus. Kayak kartu ini. Dan Dark Magician guys, wah keren banget, wow. Ini yang gue bilang kayak macam ultimate, tapi dia, wah Dark Magician, nice nice. Ini juga salah satu kartu yang bagus ya. Di sini ada beberapa kartu yang kayak gini, yang foil begini selain Blue Eyes ya, Dark Magician sih, bagus banget, guys. Ini sih keren banget. Gila, nice. Gak apa-apa, gak dapet blue eyes, dapet Dark Magician. Di sini ada 3 yang bagus ya. Menurut gua itu semua ultinya bagus, cuma yang paling keren buat disimpan ya Dark Magician, blue eyes dulu, Dark Magician sama blue eyes Ultimate Dragon. Itu 3. Oke, dan the last booster. Oke, dan kartu baru guys. Wow. Oke, ini keren banget sih. Wah, gila. Mantap guys. Ini keren banget. Wow. Ini guys, gue langsung masukin sepuluh di dalam, takut ya. Takut kenapa-napa. Ya keren banget ini. Buat kalian yang gak tau, ini jujur keren banget sih. Rarity ini kayak macam gold, tapi dia bukan gold. Tapi kalau menurut gue embossnya seperti ini, tapi dia foil. Oke guys, sampai sini aja untuk buka booster kali ini. Kali ini gua akan coba pasang untuk yang ini ya. Jadi gua akan coba paket dulu. Oke guys, jadi gua udah selesai rakit. Gua nggak videoin rakitnya prosesnya, tapi ya agak lama juga gua, karena kan gua belajar nih, gua baca di sini juga. Ternyata simple gitu. Gua juga nggak pakai sleeve gua, tapi dia dari dia pun juga udah ada sleeve ya.
Jadi emang di dalamnya dikasih slip juga, jadi khusus buat di sini biar nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi kalian lihat di sini ya, ini keren banget sih. Waduh, badass guys. Nah, kalau kalian lihat, waduh. Jadi dia ada dua lapis, oh keren banget dah. Di bawahnya emboss gitu, dan dia di belakangnya ada kayak semacam ini dua buat standing. Jadi yang buat standing atau nggak lo pakai juga bisa, jadi nggak ada standing. Ini nih gue lanjutin videonya, nih gue agak pakai tangan jadi biar kita bisa melihat menyeluruh. Ini keren banget ya, lihat guys ya. Belakangnya gila keren banget, jadi dia standingnya seperti ini. Badass banget ya, gila. Keren guys, keren. Oke, untuk video kali ini sampai sini aja. Jika ada yang kalian ingin tanyakan silahkan komen di bawah, nanti gua akan next video akan buka kayak semacam Q&A juga buat kalian yang pengen tahu apa tentang Yu-Gi-Oh, tentang jual barang Yu-Gi-Oh dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Yu-Gi-Oh, gua akan coba jawab ya. Jangan lupa komen di bawah. Untuk giveaway gua akan berikan next video ya selanjutnya, tapi yang di English, ntar gua akan bagikan beberapa video. Tenang aja, kalau untuk hadiah pasti gue akan sering-sering bagi kok, tenang aja ya guys. Oke, sampai sini aja, jangan lupa share and subscribe channel gue, like juga kalau kalian suka, and see you, bye bye.